Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, kemarin menemui Ketua Umum PBNU, saudara, untuk bersilaturahmi. Kaesang menyebut khusus meminta restu dan nasihat bagi partai yang ia pimpin. Kaesang mengaku mendapat nasihat dari para kiai Nahdlatul Ulama mengenai cara berpolitik yang santun. Menurut Kaesang, ia mendapat banyak nasihat dari Ketua Umum PBNU, terutama tentang cara berorganisasi. Sebagai Ketua Umum, Kaesang juga meminta doa dan restu dari Gus Yahya agar perjuangan PSI lancar dan bisa membawa kebaikan. Minta nasihat ke Ketua Umum PBNU, gimana caranya berpolitik dengan yang santun, tanpa mencela orang lain, seperti itulah. Banyak-banyak nasihat dari beliau untuk kami-kami di PSI. Ya, yang pasti juga minta doa restu lah. Tadi benar kata Pak Sekjen, kita minta doa restu, semoga semuanya berjalan lancar dan berkah.